Nah, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jumpa lagi dengan Mas Anto Blitar, teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mau cari ramban ke kebun ini, teman-teman. Ya, ini tadi saya habis masak. Alhamdulillah sudah matang, tapi ini saya sempatkan untuk ke kebun. Engak-ongak, teman-teman ya. Endang-endang di kebun itu seperti apa sekarang keadaannya? Dan ini saya masih perjalanan. Dan kondisi perjalananku saat ini seperti ini, teman-teman ya. Sudah dihiasi dengan hijau-hijaunya jagung. Ini yang aman dari hama ini, teman-teman. Yang lain lah ini. Sebenarnya sampai sekarang tuh masih ada lah ini. Ini punya tetangga ini, teman-teman ya. Kalau punya aku masih jauh di kebun sana. Sebenarnya lumayan, teman-teman. Dan ini melihat ke sana itu sudah hijau-hijau seperti itu, teman-teman ya. Mantap. Saya sudah ada dua mingguan lebih lah, teman-teman ya. Hampir apa mungkin hampir satu bulan paling aku nggak di kebun paling loh. Kalau 2 minggu pokoknya lebih. Soalnya sebelum kambingku tak jual, terus setelah tak jual itu sudah hampir 3 minggu kok. Pokoknya 3 mingguan lah, teman-teman, aku nggak ke kebun. Dan ini sudah seperti ini suasananya, teman-teman. Ki gambarnya bergetar ya, mohon maaf teman-teman ya, soalnya saya sambil jalan. Melihat kanan kiri, tapi kalau ini aku nggak sempat tanam, teman-teman. Biar aja lah, nanti misalkan ada hujan ya setelah ini. Ini sudah mulai pemrosesan pembersihan di kebun. Saya sudah mulai beraktivitas lagi di kebun mulai hari ini, teman-teman ya. Ini mungkin tak usahakan pagi itu cari rambannya di kebun sambil bersih-bersih ya, maksudnya intinya nanti kalau yang bagus dibawa pulang, tapi kalau yang jelek ditinggal di kebun, teman-teman ya. Ambil babat-babat. Udah tinggi loh, teman-teman, ini jagungnya lemu-lemu seperti ini. Nah, ini. Ya gimana, teman-teman ya? Namanya juga sendirian. Kerja sendiri, beraktivitas sendiri. Mau tanam ndak nyucut. Nah, ini bolong-bolong, teman-teman. Nah, ini bolong-bolong nih bekasnya ular ini. Kanan kiri jagung. Tunggu saja vlog saya yang nanti sampai kebun tuh bagaimana, teman-teman ya. Punyaan saya tuh karena saya nggak saya pupuk. Hanya saya kasih pupuk kandang aja waktu mau tanam itu, teman-teman. Ini punya orang-orang ini pada pulih ini. Alhamdulillah. Dan di sini tuh sebenarnya ada tampakan lombok loh, tapi kok ganti ya, di sana kok ada kucing. Kucingnya siapa tuh? Ini tampakan lombok, ini kemana lombok ini? Wah, berarti lama banget aku nggak kesini. Ini sendiri kita tampakan lombok loh, teman-teman. Kok jadi kok ganti bayam, paru teki, rumput teki sama bayam. Ini tampak lomboknya yang jadi ini loh. Tinggal satu parit ini loh, teman-teman, yang jadi. Tampak lombok juga susah. Ini padahal ini gulutan ini lombok semua lagi, kok ganti bayam sama rumput ya. Tadi ada kucing, teman-teman, di situ.
Kucingnya siapa ya? Ada kucing putih. Terus kemana ya? Kalau ini habis dipupuk ini teman-teman ini. Ini kemarin ini lah mupuk ini. Nanti ya gini kamu. Ada kucing kok teman-teman tadi. Oh itu loh, tuh loh. Kucingnya. Teman-teman. Kok dolan teko kene, cing, kucing. Iki koyo kucinge Adit ya. Kucinge pian iki koyo iki. Lah. Apa oh Mbak Ani bener ramen rene ya? Mbah lah. Pokoknya ada kucing intinya. Itu kalau yang sebelah sana itu kacang teman-teman. Itu yang di sebelah sana itu kacang itu. Bagus kayaknya kacang itu kan. Tuh tumbuh pertumbuhannya. Iki vlognya wis tak karo-karuan nih teman-teman. Karo aku soalnya karo berjalan. Wah kacang semua tapi jagungnya yang di pinggir itu putih semua teman-teman. Jagungnya putih. Jalanannya agak rimbun. Kalau saya lama nggak lewat, teman-teman ya. Oh, agak rimbun. Ini biasanya saya babat karena ini saya bikin konten. Nggak bisa babat saya, teman-teman. Lain kali saja. Ini rumputnya nggak ada yang ngerit ya, teman-teman. Hanya ini sebentar lagi nyampe. Kalau nggak hati-hati berbahaya lagi masuk lubang ini. Lubangnya tinggi, nggak ada yang ngerit. Nah ini teman-teman, kebun raya ini sudah terhalang dengan tumbuhan seri. Tapi saya cari rambenya mulai dari sinilah. Ini jagung saya sudah jantan, teman-teman ya. Ternyata itu sudah jantan seperti ini. Sudah ada kuncungnya. Tak lihat-lihat sana-sana dulu. Tapi nanti saya cari rambenya dari sini, teman-teman. Sambil aduh, bikin jalan. Kemarin yang kuning itu di sini. Oh ya, ini tetap kuning, teman-teman ya. Yang di sini tuh tetap kuning. Wes, hancur ndak karuan. Tapi nggak apa-apalah. Ini tetap tak syukuri, teman-teman. Nggak apa-apa, wes. Aku wes bersyukur gitu, teman-teman. Tetap bersyukur gitu kan. Rimbun sekali. Ada burung gemak. Tuh ramban saya juga banyak teman-teman. Yes,
Wah, lha iki wis temen serimbun iki jatine ternyata. Sambil lihat ke bawah. Oh. Di bawah wis tinggi-tinggi juga. Teman-teman. Ya nanti misalkan ada buahnya, ya dipanen. Kalau nggak ada ya wis, ya sudah gitu aja wes teman-teman ya, wes nggak apa-apa. Oke teman-teman, wes gitu aja dulu video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata langsung cari lamban.